Seperti itu namanya membuat kesimpulan. Supaya ada sesuatu yang dari dasar-dasar keimanan, dia tersusun di dalam hati. Bersingkasana bagus dalam hati. Ya begitu caranya di dalam memahami pembahasan-pembahasan akidah. Agar sesuatu itu bermanfaat di dalam hati. Jadi kalau antum belajar ilmu tentang tauhid, ujung-ujungnya adalah itu. Bagaimana membuat kesimpulan, pondasi dalam hati, memberi manfaat dalam kehidupan. Bukan hanya antum tahu pembagian begini, pembagian begitu, pembagian begini. Tidak ada yang masuk di hatinya. Itu saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan di pembahasan akidah. Bahwa pembahasan akidah itu betul, rincian-rincian apa yang diterangkan, itu perlu kita pahami. Tapi inti dari pembahasan akidah, bagaimana seorang benar keimanannya di dalam mempelajari akidah tersebut. Baik, ini dasar-dasar, belum lagi masuk di pembahasan dalam masalah ilmu, pendapatnya orang Jahmiyah begini, pendapatnya kaum Mu'tazilah begini, orang Asy'ariyah begini, kemudian orang-orang Mu'tazilah, mereka terpecah lagi menjadi berbagai pendapat. Kalau itu masuk di pembahasan itu kayak pembahasan fikih. Itu memang hanya masuk di dalamnya orang-orang tertentu, untuk keperluan tertentu. Tapi inti yang diinginkan, tidak usah mereka kelompok-kelompok menyimpang ini bicara masalah apa, itu tidak terlalu penting. Seorang mengetahui apa pokok keimanan di pembahasan yang dia bahas. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini kaidah dalam belajar ilmu akidah. Bahwa seorang yang mempelajari ilmu akidah itu, pokok yang paling penting adalah bagaimana dia memperbaiki tauhidnya, memperbaiki keimanannya, dan ada pengaruhnya pada dirinya, dalam gerak-geriknya, dalam kehidupannya. Itu pokok yang diinginkan.